aku aja gak marah pas kamu bonding bulu ketek kamu, kan padahal aku suka curly-curly. Waktu terus berlalu, dan bila harus tanpa dirimu, aku mulai mencintai Mbak. Lepaskan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Bor? Balik lagi di channel kita tercinta, Angga Chandra. Dan sekarang apalagi kalau bukan prank taksi online. Setelah lama kita libur di bulan puasa untuk prank-prankan, karena menurutku ya kurang etis aja kita ngeprank atau ngerjain orang di bulan puasa, karena orang lagi berpuasa ya, takutnya kita dosa ya kan. Kita lanjut lagi prank-prankan sekarang setelah Ramadan, dan aku ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, sehat-sehat semua, semoga covid ini cepat selesai, kita kembali normal lagi, dan kita kembali bebas untuk berkegiatan ya kan, dan ikuti protokol juga untuk teman-teman semua yang ada di rumah, dan semoga kalian juga cepat dapat jodoh, Bor. Yong sebrai tahun ini kalian menikah ya kan, amin ya kan, Bor. Dan semoga hari ini aku dapetin penumpang ataupun calon korban yang oke, ataupun yang bisa menghibur teman-teman semua. Aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua. Aku juga kangen banget dengan prank taksi online ini, karena hampir 3 minggu atau sebulan ya kita nggak prank taksi online gitu ya. Semoga kalian juga terhibur yang kangen dan terobati kangennya. Dukung terus channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kuyla langsung ke videonya aja. Nah, Bor, ini kita udah dapet penumpangnya. Namanya Mbak Dinda. Wow. Kita coba call dulu ya. Halo, Mbak Dinda. Iya. Aku udah mau sampai nih, Mbak. 2 menitan paling. Mbaknya yang deket Rumah Putih ya? Benar. Ya udah, Mbaknya sendiri atau rame-rame? Sendiri, Mbak. Sendiri ya. Mbak, kalau duduk di depan nggak apa-apa kan ya? Kenapa tuh emang? Belakangnya lagi ini, lagi kena soft drink kemarin. Kemarin ada yang birthday party di belakang mobil saya, Mbak. Jadi kayak ada 70-an orang gitu. No, God, please, no. Bisa, iya. Oke, di depan nggak apa-apa, Mbak ya? Di depan. Oke. Terima kasih, ditunggu ya. Mbak, ada 70 orang di belakang. Lu bayanginnya gimana itu? Mari kita jemput aja, Bor. Bisa tunggu-tunggu lama lagi. Yuk, let's go. Nah, harusnya di sini sih. Oh, ini nih. Oke. Mbak Dinda? Iya. Ya, silakan. Sorry ya. Jadi duduk di depan nih nggak enak. Silakan. Tada. Aku buka maskernya kali ya, Mas. Enggak apa-apa kan ya? Enggak apa-apa, Mbak. Ngap sang. Oh iya, Mbak, masker. Ya, masker lagi. Seatbelt-nya dipakai ya. Oke. Sebenarnya enggak pakai seatbelt ya, enggak apa-apa. Ada aku jagain gitu. Lepaskan semua asa. Ini sesuai tujuannya, Mbak ya? Mm-mm. Ini ke mall ya? Iya, mau ke mall. Jalan-jalan. Mall sekarang udah ini ya, Mbak? Nggak begitu ini ya? Asal protokol aja ya sekarang ya? Iya sih, cuma sekarang kayaknya orang udah lebih bodo amat kali ya. Emang protokol juga sih. Harus tetap ya, dijaga ya. Mm-hmm. Mbaknya asli sini? Kalau lahirnya di mana, Mbak? Aku di Jakarta. Oh, Jakarta. Kalau aku di Diham, Mbak. Tahu nggak Diham apa? Nggak tahu apa tuh. Di hatimu. Biarkan ku nikmati setiap hembus. Sorry ya, Mbak. Sebenarnya biar seru aja gitu, Mbak, perjalanannya nggak bete. Iya, Mas, nggak apa-apa kok. Mas dari ngegrabnya dari di daerah sini aja. Wah, sering aku sampai, kadang sehari tuh aku bisa muter-muter Kalimantan, kadang sehari itu. Itu pulang pergi kadang. Oh iya. Naik mobilnya, naik pesawat gitu. Hebat ya, Mas, pakai karpet Aladdin gitu. Oh, bisa. Kadang pakai awan kinton gitu, Mbak.
apa tuh? Awan kuning, masa nggak tahu mbak? Dragon Ball itu mbak yang awan kuning-kuning itu. Itu bisa, itu kadang aku cepet nyampe mbak kalau gitu mbak. Biasalah. Aku tuh udah taksi online tuh udah go internasional mbak. Oh? Iya, bisa sampai Zimbabwe, bisa kadang. Ilmunya canggih juga ya mas ya? Iya canggih dong. Hebat mas. Kita ngalor ngidul gitu ngomongnya. Aduh, telepon lagi nih mbak, bentar ya. Aku angkat telepon dulu ya. Halo? Kamu tuh ngapain lagi sih ngubung-ngubungin aku? Kamu udah aku bilangin, jangan ngubungin aku lagi. Sekarang aku udah punya yang baru nih. Cantik lagi. Rambut panjang, baju hitam. Iya. Ini aku sekarang mau jalan nih. Kepo deh, mau jalan kemana? Sombong amat. Kita mau ke KPK. Mau berantas korupsi kita. Iya. Hei, pengen tahu namanya kamu. Makanya kamu kemarin kenapa putusin aku? Alasannya tuh nggak jelas banget putusin aku. Wow. Namanya? Iya. Namanya Dinda Los Dino Dino. Ada lagunya tuh, Los Dino Dino Rico Sugi. Dino Dino Rico. Tuh, ada lagunya. Hey. Iya. Makanya kamu nyesel kan sekarang putusin aku? Oh no. Salah kamu sendiri. Ninggalin aku cuma gara-gara aku ngupil terus kupilnya aku kasih ke kamu. Terus kamu ngambek. Aduh. Sepele banget. Aku ketemu di mana? Ih. Udah deh jangan telepon lagi deh. Ini aku sedang sama dia nih sekarang nih. Dinda di sebelah aku, nanti dia jealous gimana, Cek? Iya, kemarin aku ketemu dia di Melbourne. Dekat Lenteng Agung. What? Nah, waktu itu Dinda lagi beli bakwan, ceritanya. Bakwannya jatuh. Terus Dindanya bilang, belum 5 jam nih, masih boleh dimakan gitu. Langsung diambil sama Dinda dimakan. Dari situlah aku mulai jatuh cinta sama Dinda. Padahal jatuh bakwannya di got loh itu. What? Masih dimakan loh sama Dindanya. Oh my god! Itu mencirikan bahwa dia tuh karakter aku banget. Tipe aku banget gitu. Paham kan kamu? Oke. Siap. Udah pokoknya kamu gak usah hubungin aku lagi. Aku udah move on. Ya, move on dong. Kamu silakan cari yang lain aja. Udah, aku mau jalan dulu nih sama Dindanya nih. Gak enak aku kacangin dia loh. Ini pacar baru aku, men. Harus aku hargain, harus aku bikin like a bidadari gitu. Yes, of course. Of course. Tahu kan kamu artinya of course? Berhenti kursus. No. Iya, off berhenti, course kursus. Berarti berhenti kursus dong. Bye, sampai ketemu lagi. Tapi nanti aku hubungin ya kalau misalkan aku kebayang-bayang kamu lagi. Oke, siap. Modus. Yuk, assalamualaikum. Sorry mbak ya. Udah mas. Sorry, soalnya dia kayak gitu mbak. Kemarin ngeghosting doang. Jadi aku harus buktiin bahwa aku tuh juga move on dari dia gitu. Tapi jadi bawa-bawa nama mbak tadi gak enak . Oke. Itu bonding lo katanya. Iya. Kita putus gara-gara itu mbak. Gila. Gitu. Gara-gara pas aku ngupil, biasa kan kalau kebiasaan kita tuh ngupil. Kalau upil aku kok kasih ke dia mbak harusnya. Ini aku gak kasih ke dia. Kan gak adil waktu dia bonding bulu ketek dia kan aku gak komentar. Padahal aku juga gak suka. Sebenarnya aku kan suka yang curly-curly gitu mbak. Oke. Sepi amat. Kita hidupin lagu aja mbak ya. Aku kadang karaokean mbak. Kalau misalkan lagi nganter-nganter gitu. Di sini aja aku karaokean. Di tempat karaoke atau? Di sini dong. Di sini. Di tempat karaoke beda lagi dong. Ngantar jajan kalau di situ. Minuman maksudnya. Mbaknya suka lagu yang kayak gimana nih? Sedih, gembira, galau, senang, atau jingkrak-jingkrak? Apa aja deh mas. Apa aja ya? Kayaknya mas yang lagi butuh lagu deh. Ini sesuai sama lagu aku nih mbak. Tapi aku nyanyiin gak apa-apa ya kali ya. Biar mbaknya terhibur juga. Salah satu servis aku juga nih.
sebagai driver. Iya, Mbak. Banyak yang ngasih tip aku, Mbak. Oh iya. Banyak. Oke. Kadang 1.000, 2.000. 1.000 rupiah atau? Iya, 1.000 rupiah. Oh. Banyak. Banyak. Itu lumayan lah itu. Kita nyalain ya. Mbaknya siap-siap dengar suara aku ya. Iya. Ini the best suaranya pokoknya, in the world lah pokoknya. Dulu aku menang Tebet Idol ada tuh sama apa itu kemarin? Lupa aku. Dan aku tuh bisa juara 4 dari 3 peserta itu. Kurang lebih lah ya. 3 peserta juara 4. Aku yang bingung ya. Mbak lama-lama gila loh dekat sama aku. Waktu terus berlalu tanpa ku sadari yang ada hanya aku dan kenangan. Oh no, yang ku biarkan ruang hampa di dalam hidupku. Tak pernah ku mencoba dan tak pernah ku mengisi hatiku dengan cinta yang lain. Kan ku biarkan ruang hampa di dalam hidupku. Bagus mas suaranya. Ini refnya nih. Bila aku harus mencintai dan berbagi hati itu hanya karenamu. Namun bila ku harus tanpamu, akan tetap ku arungi hidup tanpa bercinta. Kok beda suaranya? Dirimu yang pernah tegarkan ku dalam sadiku saat ku menangis. Bila aku harus mencintai dan berbagi hati itu hanya denganmu. Dan bila harus tanpa dirimu, akan tetap ku arungi hidup tanpa bercinta. Mas, kok suaranya beda? Gimana Mbak? Kira-kira suara saya Mbak? Pertamanya? Oke okay, ya? Iya oke. Okay. Justru suara pertama itu suara asli itu. Tadi. Nah, itu suara yang itu suara palsu sebenarnya itu. Lip sync. Iya lip sync. Gitu. Tapi keren loh. Keren ya? Kaget aku. Kaget ya? Lumayan lah ya buat menghibur Mbak ya gini. Menghibur banget Mas. Menghibur ya. Kalau suara yang pertama tuh kira-kira bisa nggak masuk ke dalam Zimbabwe Idol? Nggak bisa ya? Kayaknya Mas nyanyi itu nyanyi di kamar mandi aja. Di kamar mandi aja anjir. Nggak, tapi yang kedua. Kalau yang kedua gimana Mbak? Itu cocok nggak kira-kira? Keren banget. Beda. Serius kok bisa gitu ya? Iya. Mbaknya punya nomor? Punya nomor telepon? Nomor rekening dong. Oh. Mbaknya tapi sering dinyanyiin gitu? Cuma maksudnya suka denger penyanyi, tapi emang benar-benar penyanyi profesional. Kalau masnya udah kayak profesional gitu ya. Kalau aku tuh dulu kan memang basicnya ini Mbak ya, basicnya apa gamers gitu ya. Jadi makanya suaranya bisa sedikit kayak gitu. Kok gamers ke suara? Nah, ini Mbak harus tahu korelasinya itu antara games itu kan pas kita lagi heboh-hebohnya main pasti teriak-teriak tuh. Belum apa-apa, udah keluar lele. Wah, Thailand. Situ melatih suaranya tuh.
gua kiri. Jadi suaranya lantang gitu, Mbak. Gitu ya. Itu kuncinya kalau Mbak mau suara bagus tuh. Jadi saya harus main game sih, Mas. Iya, harus main game. Biar suaranya bagus kayak Mas. Biar suaranya bagus. Terus main gamenya bagus juga gitu. Oke, baru tahu. Iya, cuman jangan ngegame ntar permainin hati aku, Mbak, jangan. Mencintaimu adalah sakit hati yang ku sengaja. Tapi emang suka nyanyi tiap hari? Gak juga sih, Mbak. Kadang setahun sekali lah aku nyanyi. Ini udah termasuk, ini setahun sekali nih. Ini aku nyanyi nih, makanya nih. Makanya mau nyanyiin Mbak lagi nih, satu kali lagi nih, biar gak mubazir. Oke, boleh, Mas. Kesempatannya cuma sekali nih kan ya. Boleh. Nah, itu. Suara yang kedua kan ya? Iya. Jangan yang pertama. Iya, yang kedua. Sekarang jam berapa ya, Mbak ya? Gue error kan. Setengah satu. 12 berapa? 12.33. Mbak harus ingat jam itu ya. Kenapa? Karena pada jam itu, tepat pada waktu itu, aku mulai mencintai Mbak. Lepaskan semua asa. Cepet banget ya. Baru berapa menit udah mencintai aja. Modus. Dasar cowok. Oke. Okay. Nih, kita nyanyiin lagu apa nih, Mbak? Aku ada lagu lagi nih, Mbak. Apa tuh? Biar kita selalu ada dan bersama nih, Mbak. Oh. Betapa hancur hati. Hilang gairah hidup, terasa hampa. Selimuti di jiwa. Cintainya dan tak ada yang bisa mengganti dirinya. Tuhan hanya Dia yang selalu ada dalam anganku, dalam benakku. Tuhan, Engkau tahu. Bagus loh, Mas. Gimana, Mbak? Bagus, keren banget. Keren ya, Mbak suka dinyanyiin gitu. Apalagi ada nama akunya. Ngasih. Oh. Bisaan ya. Biar tipsnya banyak, Mbak. Jadi itu okay. Servisnya biar tipsnya banyak. Ntar aku betah di sini. Oh, aku betah, jangan ya, jangan betah, Mbak. Langsung kita ke KUA aja lah kalau gitu, kalau mau. Ungkapkan semua rasa. Mbaknya sering ya? Apa? Manis kayak gini emang sering? Enggak sih, enggak. Tergantung. Atau udah sering cantik kayak gini? Oh. Biarkan ku nikmati setiap hembus. Mbaknya suka ya dinyanyiin gitu ya? Banget. Banget ya? Apalagi kalau bagus. Bagus ya. Aku juga suka, Mbak. Oke. Okay. Ya sama Mbak juga. Ku akan tetap
Bentar lagi nyampe nih kita, Mbak. Aduh. Aduh, bentar lagi nyampe. Jadi gak enak nih ya. Thank you loh udah dinyanyiin. Iya loh, ini. Bagus, bagus. Bagus ya. Atau mau daftar satu putaran aja lagi? Oh jangan ya. Udah mau nyampe ya. Iya. Ntar tambah lama. Iya, tambah lama. Masa kenapa gak daftar? Emangnya ya idol gitu atau apa gitu? Udah 9 kali, Mbak, gagal. Oh. Gagal 9 kali. Masa sih? Gagal. Ya jangan sampai nih aku enggak gagal lagi nih dapetin hati Mbak nih. Menemanimu hingga ku mati. Iya. Bener kan di sini alamatnya? Iya, Mas, bener. Iya. Di depan. Iya, depan. Thank you loh, Mbak, ini. Aku yang makasih, Mas. Iya, sama-sama. Udah dihibur. Tapi Mbak tahu enggak sih kalau di dalam mobil ini ada kamera? Ada kamera, Mbak. Dari tadi dari penerbang Mbak masuk, okay, itu udah direkam, Mbak. Okay. Karena Mbak masuk dalam prank taksi online Angga Chandra, Mbak. Itu penerbangan di sini kan. Oh, Mas. Ya ini di dalam kotak ini. Masnya YouTuber. Iya dong, katanya. Kok dia ketawa? Serius, iya. Jadi dari tadi tuh aku ngerjain Mbak sebenarnya. Sebenarnya ya aku nyamar aja jadi dari taksi, tapi tetap aku antar, tenang aja. Oke, masih iya tadi ternyata. Makanya jadi ada YouTube channel Angga Chandra, aku suka prank taksi online gitu loh, Mbak. Jadi aku ngerjain orang-orang penumpang-penumpang gitu, dan Mbak sekarang sedang masuk dalam prank itu. Oh gitu, pantesan. Biasanya setiap prank online tuh dinyanyiin gitu. Emang iya gitu, emang aku bikin kayak sebuah konsepnya gitu. Konsepnya gitu biar biar cengir-cengir atau gimana gitu. Biar kayak awkward gitu. Ini kenapa sih tukang ini drivernya kenapa sih gitu. Oke. Okay. Dan Mbak masuk dalam itu dan berhasil insyaallah. Sorry banget nih, Mbak, aku minta maaf dulu nih sebelumnya. Dan ini aku share di YouTube, aku boleh enggak? Boleh dong. Boleh ya? Tapi aku beneran enggak tahu lo masih YouTuber. Iya. Kalau tahu tadi makeup dulu ya. Iya. Iya, kan. Minta foto boleh enggak, Mas? Boleh dong, boleh dong. Ntar ya, kalau udah sampai aja kita okay, siap. Aku ini upload ke YouTube, aku ntar aku kabarin juga ya. Ini nomor Mbak kan? Uh-uh. Nanti aku kabarin, oke? Okay? Aku subscribe ya, Mas. Mbaknya ada Instagram nggak? Ada Instagram. Instagramnya apa? dindasafira.me dindasafira.me? Mm-hmm. Nanti aku follow juga ya. Uh-uh. Aku yang follow Mas dulu, okay, siap, pasti siap. Banyak nih subscribernya ini. apa followersnya? Terima kasih loh. Iya. Tapi kalau udah masuk dalam prank taksi online aku, uh-uh, biasanya harus ngelewatin beberapa challenge, Mbak. Apa tuh? Jadi challenge yang pertama tuh kayak Mbak sebutin kata pertama yang aku sebutin. Oke. Okay. Oke, okay, jadi kayak mobil itu mogok, berarti mobilnya aja. Oke. Okay. Oke. Okay. Jalan itu rusak. Jalan. Aku makan siang. Aku. Sayang enggak sama aku? Sayang. Oke. Okay. Oh. Aku juga sayang sama Mbak. Lepaskan semua asa. Sayang, jaga kesehatan ya. Love you. Mwah. Ungkapkan semua rasa. Akunya yang gugup nih gara-gara iya, tahu iya. Mas YouTuber. Gak apa-apa lah, nanti juga kita bakal ini ya, bakal bertemu lagi mungkin di suatu hari kita bakal kolaborasi lagi. Amin. Terima kasih. Ya. Aku manggilnya Dinda aja ya, enggak apa-apa ya? Iya, Dinda. Atau sayang, bakal jangan. Dinda, terima Dinda kasih. Aja, nanti aku bakal kabarin juga, dan buat teman-teman semua jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih karena sudah menonton. Follow juga Instagramnya Dinda tadi apa? Dindasafira.me. Angga Chandra pamit, Dinda pamit. Assalamualaikum, selamat siang. Brengos. Terima kasih Bor udah nonton video ini. Dukung saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kuilah, brengoy!